Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mobilan Cilik. Oke, kali ini di hadapan kita sudah ada nih akrilik teman-teman. Jadi ini baru kita dapat online ya teman-teman ya. Jadi ini gunanya untuk apa ya, sebagai box gitu ya. Boxnya ini pelindungnya Hot Wheels ini. Jadi kita bisa meletakkannya di dalam sehingga displaynya lebih cakep juga dan dia terlindung juga gitu teman-teman. Ini Hot Wheels-nya ya. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk merakit ini si apa ya, display akrilik ini. Kita akan coba untuk merakitnya. Kita buka dulu seperti apa isi dalamnya. Apa saja yang kita dapat di satu paket box akrilik ini. Kita buka dulu semuanya ya teman-teman ya. Nah, apakah ini bagus gitu ya untuk bisa kita jadikan display akrilik display mobil-mobilan kita. Nah, jadi ini yang warna hitam untuk base-nya teman-teman ya. Lalu ini warnanya bening untuk atapnya. Coba dulu kita rangkai ya sebelum kita buka pelindungnya ini ya, cover pelindung akriliknya. Oke, kita satukan seperti ini. Nah, sepertinya ini nggak ada kunciannya ya teman-teman. Jadi kayak letoy gitu, nggak ada kunciannya teman-teman. Seperti ini, baru atapnya dipasang. Nah, kira-kira jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini tapi kayaknya harus kita lem ya, biar enggak berserak ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba untuk buka cover dari akriliknya nih teman-teman. Jadi biar dia kelihatan bening ya. Kita buka gimana caranya nih. Jadi dia modenya nggak mode kuncian teman-teman. Dia hanya dirakit doang dan sepertinya harus dilem biar tidak berserak lagi. Itu harus dilem. Oke, pelan-pelan aja. Oke, jadi seperti ini. Yang ini nggak perlu dibuka lah ya. Oke, ini udah dibuka semua covernya. Dan ini yang bawah nggak perlu kita buka karena ini untuk jadi alasnya biar dia nggak lecet-lecet. Jadi kita letakkan langsung aja. Dan ini untuk atapnya. Ini kita pasangkan ke sini dulu. Ini juga ke sini. Ini ke samping sini. Dia agak leto ya karena nggak ada kunciannya, harus dilem. Nah, ini juga. Oke teman-teman, ini mobilnya kita lap dulu ya. Oke, udah cukup cakep ya, mobilnya sudah ada roof boxnya.
Bannya juga sudah karet, terus sudah kilat juga. Nah, ini dia cakep. Cakep sekali teman-teman mobilnya. Jadi sudah bisa kita masukkan dulu. Menghadap ke kanan ya, harusnya bawahnya dikasih double tip. Nah, seperti itu. Atau kita coba untuk potongkan double apa ya? Potongkan ini dulu ya. Pakai ini aja. Biar mobilnya nggak geser-geser, teman-teman. Jika sudah seperti ini, langsung kita tempelkan ke bawah ya tentunya. Oke, jadi mobilnya nggak gerak-gerak gitu, teman-teman. Jadi mobilnya nggak gerak-gerak. Oke, baru kita pasang atapnya, teman-teman. Nah, jadilah seperti ini. Ini dia, teman-teman. Oke, cukup cakep kan? Cukup keren. Nah, ini dia lebih lebar. Nah, ini nanti bisa ditumpuk di atasnya kalau kita buat satu lagi, teman-teman. Di sini kita bisa tumpuk sampai tinggi. Asal nggak dibawa kemana-mana juga dia pasti akan awet ya, teman-teman ya. Oke, gitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya, teman-teman. Oke, bye-bye.